بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Uh, anda bisa minta tolong nggak ya, nggak uh, usah pakai meja mungkin bisa bisa minta tolong angkat di mejanya, nggak usah pakai meja jadi Anda duduk gini aja bisa. Ini berat nggak mejanya? Lumayan. Lumayan. Kalau ringan bawa ke rumah aja nggak apa-apa. Nah gini aja deh ya, jadi lebih terasa dekat dan seolah-olah kita nggak ngaji ya. baik, Alhamdulillah ini pertemuan perdana kita kajian kitab Al-Usul Al-Thalathah InsyaAllah sampai tujuh pertemuan mudah-mudahan bisa Enggak, enggak usah Bisa mengkhatamkannya insyaAllah ta'ala Dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Taib uh, Di sini Alhamdulillah Halaman 63 Ada Arabiknya ya Kemudian Halaman tiga Halaman 3 terjemahannya Alhamdulillah ya jadi ini sangat mempermudah jazahumullah khairah untuk pihak pengurus masjid panitia i'tikaf jazahumullah khairah jaza atas pengadaan kitab-kitab ini yang akhwat juga dapat yang akhwat dapat insyaallah ya Taib kita akan memulai jadi qori di sini akan membacakan arabiknya kemudian Indonesia. Antum bisa baca arabiknya enggak? Bisa insyaallah. Enggak, beneran, kalau enggak bisa jujur aja. Bisa? Udah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Dikit-dikit. Iya, enggak apa-apa coba antum baca. Sebelumnya baca alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Amma kemudian qala al-muallif baru baca. Yuk. Itu ada speakernya, ya pegang. Pak pakai speaker biar biar pada dengar. Iya biar sedunia dengar ya, masya Allah. Ayo. Ya. ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kemudian khutbah aja singkat singkat aja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi rasulillah Amma ba'ad Kala al muallif rahimahullah. Iya ini ini kajian kitab ini. Ayo. Iya anak nggak butuh senyuman antum. Ayo baca. Ya. eh Fadl. Ya bagus-bagus bagus. Enggak bagus, bagus. enggak usah takut. Ayo Qolal Muallif rahimahullah, ya. Enggak <tuh> enggak enggak. I'lam, rahimakallah. Ya, I'lam, rahimakallah. Ya'lam rahimakallah. Annahu Yajibu. Wah, tuh mana pecat ini kalau kayak gini nih. Siapa yang bisa Basra? Ayo, ayo, ikhwanan rebut tuh. Tafadhal, Syekh. Taqaddam, anta taqaddam. Taqaddam. La la hada, hada rajul. Taqaddam, syekh. Tayyib, tafadhal.

Insyaallah barkluh fik luar biasa antum. Iya, mak makin khusyuk kita dengar ya. Ayo wad dalilu qauluhu. Wad dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr. Ah, la la, la kayak gimana? Lafii? Ah, tadi yang dengar lafil khusr gitu, lafii khusr. ayat kemudian

Halaman ketiga awal. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwa kita wajib mempelajari empat masalah. Pertama, ilmu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil. Kedua, mengamalkannya Ketiga, mendakwahkan atau menyerukannya Keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya Dan Dadir, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladheena amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan benar-benar berada dalam kemuliaan, kecuali orang-orang yang beriman dan belajar mengerjakan amal saleh dan menasih, nasihat-nasihat menasehati supaya taati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi menetapi kesabaran. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah berkata Seandainya Allah tidak memerlukan hujah kepada makhluknya Kecuali surat ini saja Maka itu sudah mencukupi mereka Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata bagimu ilmu sebelum ucapan dan perbuatan Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Fa'lam Allah فقال قولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله اعلم اعلم تعلم حتى تعلم yaitu belajarlah engkau ketahuilah sampai engkau mengetahui ya i'lam yaitu ilmuilah dia di atas makrifat jadi i'lam atau ilmu itu adalah ma'rifatus syai' 'ala ma huwa 'alayh ilmu itu adalah ma'rifatus syai'in 'ala ma huwa 'alayh yaitu mengetahui sesuatu apa adanya sesuatu tersebut itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu tersebut yaitu ilmu adapun kalau misalnya dan mengetahuinya itu dengan yakin makanya ulama usul fiqh mereka menempatkan ilmu itu sederajat dengan yakin yakin dan yakin itu di atas zon, persangkaan maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menginginkan kita untuk mengilmui bukan sekadar mengetahui ya ini mengilmui ya ini mengetahui hal ini sesuai dengan hakikatnya sesuai dengan hakikatnya dan mengilmuinya dengan keyakinan jadi tidak tidak dikotori dengan persangkaan atau keraguan karena ilmu itu di atas zon dan di atas syak di atas persangkaan dan di atas keraguan Maka ilmuilah dengan yakin apa yang diilmui, rahimakumullah. Semoga Allah Taala merahmatimu menunjukkan kalimat ini kasih sayang beliau terhadap orang-orang yang membaca risalah beliau doa beliau kepada kita semua dari zaman ke zaman kitab ini dibaca dan mungkin akan terus dibaca dan dipelajari dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah Taala mendoakan ke semua dari para pembaca dan pembelajar annahu yajibu alaina bahwasanya wajib bagi kita kita wajib apa ta'allum mempelajari ta'allum mempelajari arba'a masailah mempelajari empat masail ta'allum itu mempelajari dan ta'allum itu membutuhkan konsistensi dan pendewasaan kalau seseorang hanya mengetahui sekali begitu saja kemudian merasa cukup maka dia tidak belajar. Dan yang namanya ta'allum itu atau yang namanya ilmu al-ilmu bi ta'allum wal hilmu bi tahallum. Ilmu itu dengan belajar dan yang namanya belajar ta'allum itu membutuhkan konsistensi, kontinuitas. Tidak sekali baca langsung merasa faham dan merasa paling tahu. Melainkan membutuhkan pemupukan, pendewasaan sampai dia mutqin dalam ilmu tersebut karena zaman yang di spending atau dihabiskan dalam menuntut ilmu itu kuantitas zamannya berpengaruh terhadap seberapa dewasa seseorang dalam memahami suatu faedah atau masalah ya dan uh, kemudian jadi tadi <tuh>, taallum alil uh, ilmu bit taallum ilmu dengan cara belajar Wal hilmu mimpi hanya dengan tahallum. Itu mimpi aja sana. Ya, jadi kalau misalnya sekedar mimpi, mimpi bisa faham ini, bisa faham itu. Hanya sekitar mimpi, caranya supaya mendapatkannya gimana? Ya mimpi aja sana. Adapun kalau misalnya mau mengilmui, cara mendapatkannya tidak dengan mimpi. Ya, tapi dengan apa? Ta'allum dan ta'allum membutuhkan kontinuitas. Yang dipelajari arba'a masail, Empat poin permasalahan Permasalahan yang besar, permasalahan yang global, yang mujmal dan semua orang akan melewatinya, semuanya tanpa kecuali. Hatta antum tidak menobatkan diri sebagai ustadz atau dai melainkan antum akan mengalami semua fase ini. Semuanya, semuanya tanpa kecuali. Hatta ibu-ibu ya. Tetap mengalami semua fase ini insyaallah. Al-ula al-ilm. Al-ula al-ilm. Ternyata ilmu itu pun dipelajari. Al-ilm, ilmu إذا <applause> <applause> علم يعني مغصود علم شرعي علم يعني مغصود علم شرعي ذا حديث يا مشهور طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب إتومنونتوت جدي مورتنيا مونتوت بوكان غرونيا نونتوت طلب العلم ممينتا مانونتوت علم فريضة Faridah kewajiban Ala atas kulli muslim Setiap muslim Dalam redaksi lain Wa muslimatin tapi redaksi tersebut Do'if Lainkan faridhatun ala kulli muslim Wajib atas setiap every single of muslim Jadi setiap dari muslim Satu-satu-satu semuanya Ya Taib di sini Kalau misalnya kita melihat dari lafalnya Dan kita memahami dengan usul fiqh Tolabul ilmi perbuatan menuntut ilmu faridhatun. Lafal faridah menunjukkan dia kefarduan, kewajiban. Dan dalam usul fiqih, fardu terbagi menjadi dua. Ada fardu ain dan ada fardhu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang ditetapkan atas setiap orang. Ya, setiap orang harus melakukan itu. Dan ada fardhu kifayah yaitu kewajiban yang diwajibkan atas suatu golongan dan ketika sudah diwakili secara mencukupi oleh beberapa individu maka maka sisanya tidak diwajibkan itu fardu kifayah seperti sholat jenazah tidak semua orang harus sholat jenazah harus ada di kota itu atau daerah cilangkap yang sholat jenazah coba misalnya ada DKM yang meninggal misal yang anda nggak doain ya tapi insyaallah meninggal nanti ya nah misalnya ada yang meninggal misalnya nggak semua warga cilangkap harus ...mensolati, ada individu yang sudah mencukupi alhamdulillah kalau banyak ya alhamdulillah kalau semuanya ya alhamdulillah ya gitu itu fardu kifayah nah sekarang menuntut ilmu fardu fardu apa ini nah dilihat dari jenis ilmunya ilmu du, ilmu dunia tentu tidak diwajibkan asalnya tapi ada ilmu akhirat ilmu agama <tuh> dan tidak semua ilmu dalam syariat Allah azza wa jalla itu diwajibkan semuanya harus dipelajari oleh setiap muslim enggak ya semuanya ada ilmu yang setiap muslim fardu'ain untuk mencarinya menuntutnya dan ada ilmu yang untuk keumuman muslimin itu fardu kifayah ya contoh misalnya ilmu faraid ilmu waris tidak semua dari kita harus mempelajarinya ya apalagi memutkinkan dan menguasai betul-betul itu kasihan ya ilmu usul fiqih. Tidak semuanya harus mempelajarinya. Ya. Tapi kalau misalnya ilmu yang dimaksud di sini, lihat. huwa ma'rifatullah. Mengenal Allah wa ma'rifatu nabiyihi. Mengenal nabinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Artinya, spirit kita dalam beragama itu harus sesuai dengan bagaimana wahyu. Ya. Tiga hal tersebut yang akan ditanya di kubur kita. Nanti akan ada namanya fitnatul kubur, ya. Fitnatul kubur itu ujian di kuburan. Yang mana ujian tersebut menjawabnya itu sesuai terefleksikan dengan bagaimana akidah dan amalan kita di dunia ini dan yang mendapatkan fitnatul qabr itu keumuman dari manusia ya dikecualikan beberapa pihak pertama para anbiya tentu mereka tidak ditanya ya nabi Muhammad ditanya enggak dikubur ma ma nabi ma ya saya nabi ya kan enggak ditanya dan itu dalil dari dari nanti ada dalil tentang syahid <tuh> kemudian uh, yang kedua, kaum siddiqin. tidak ditanya, di melalui pendapat yang lebih tepat, tidak ditanya, tidak mendapatkan fitnah. Kober Siddiqin. kemudian, yang ketiga, syuhada. Dan syuhada ini ada khusus tentang itu. Cukuplah, bibarik syuf suyuf, yaitu kilatan pedang itu sebagai fitnah, sehingga ketika dia betul mati syahid, maka tidak ditanya lagi. Nanti, Kholas. jadi fitnahnya adalah apa? Cukup sebelum dia mati, itu melihat apa namanya kecepatnya pedang dan kilatannya maka dia tidak mendapatkan fitnah kubur nah kita tahu bahwasanya dalam ayat didahului apa mana yang lebih dulu sedekin atau syuhada hmm. sedekin atau syuhada sedekin dan sedekin di atas syuhada dan ketika disebut sedekin yaitu yang betul betul jujur betul jujur maka yang betul betul jujur agamanya tidak ditanya lagi karena sudah sedek Gak perlu ditanya. Ditanya ini ikhtibar. Ikhtibar itu ujian. Antum gak perlu menguji orang yang memang sudah antum percaya dia pasti betul, ya enggak? Maka di sini para ulama mengatakan siddiqin tidak ditanya. Atasnya siddiqin para anbiya. Tidak ditanya, tentu saya para nabi di atas dari siddiqin dan di atas dari syuhada. Syuhada pun tidak ditanya lebih-lebih di atasnya. Adapun di bawah syuhada apa? solehin. Masih mungkin ditanya, Allah alam nggak ada dalil yang menunjukkan tidak ditanya melainkan insya Allah keumuman dalilnya ditanya. Bagaimana dengan kita? Ya, solehin, ya tidak, nggak enak gitu, ngomong ngomong saya solih nggak enak ya. Tapi ada orang-orang namanya solehin, ditanya nggak tuh? Ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ditanya ya. Tapi insya Allah kalau dia betul-betul siddiq, nggak ditanya. Derajat kesedikan dia, syahidnya dia, solehnya dia, Allah yang Maha Tahu. ya. Ya kita nggak usah nempelin diri. Saya insyaallah Allah sahid nanti. Kalau saya nggak ditanya insya Allah ya. So tahu nggak nggak tahu kita. Atau merasa antum sedikin bukan? Ah, repot juga nih Wah saya nama saya sidik cuman nggak enak juga saya mau bilang nanti ditanya apa nggak tetap aja nama itu hanya sebuah nama antum nabi bukan nah ini repotnya oh iya Ustaz, saya nabi nah udah repot itu kalau kayak itu ya, udahlah <tuh> kalau udah ngaku seperti itu hatta bercanda ya bahaya itu. Taib. Jadi ditanya itu tiga hal, ya mengetahui. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari tiga-tiga ini. Wajib secara global dan ada wajib secara terperinci. Itu permasalahan ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatun dinil islam ini banyak sekali hal. Ma'rifatullah berkaitan dengan rububiyah Allah, asma' wa sifat dan seterusnya. Ya, ini tidak perlu kita perinci di sini insyaallah, ya. ats yang kedua yang wajib kita pelajari al-'amalu Iaitu mengamalkannya sebagai konsekuensi dari ilmu karena ilmu itu syajarah dan ilmu itu samarah ya ilmu eh uh, 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 ilmu itu syajarah dan amal itu samarah ilmu itu pohon dan amal buahnya antum nanam pohon supaya dapat buahnya bukan sekedar nanam pohon ya orang tuh nanam nanam pohon supaya apa dapat buah Gak ada orang nanam ilalang, ngapain ditanam ilalang? Gak ada buahnya, gak ada manfaatnya. Tapi bisa ada manfaatnya memang, yaitu ditebas kemudian buat kambing-kambing mungkin bisa. Nah sekarang ilmu kenapa yang dicari? Iya supaya kita mengamalkannya. Maka rugilah orang-orang yang banyak nuntut ilmu, banyak masalah-masalah ilmiah itu, ya tafsirnya, tafsiran apa ikhtilaf dalam tafsir fikih, ikhtilafnya kemudian usul fikih dan Beragam ku'aidnya Dipelajari sampai detail tuh Tapi ternyata Dia males ngafalin Quran Baca Quran males Kemudian sholat berjamaah males Apa faidahnya dia kemudian Maksudnya baik orang cuman Berapa doang yang bisa dia pahami Tapi dia langsung mengamalkannya Makanya sebagian ulama mengatakan Jangan kamu tertipu dengan Banyaknya kitab-kitab yang difoto di Facebook ya. Atau Instagram Tuh lihat Masya Allah ini dia punya kitab banyak banget Terjemahan semua pula Masya Allah, kan kitab oh masya Allah komentarnya masya Allah masya Allah masya Allah lebih baik ya kalau komentar masya Allah subhanallah bagus itu biasanya kalau anak lihat di media sosial perempuan cakep fotonya di bilang masya Allah subhanallah bawahnya eh? Eh, ini foto ya isi kitab-kitab masya Allah ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia nggak mau riak nggak masalah ini mubah mubah nggak masalah cuman jangan kita kemudian merasa orang ini pasti mengamalkannya ini berat ya karena apa ini buku-buku buat apa dibaca enggak? Kalau dibaca diamalkan enggak? Maka daripada orang punya lima rak isi kitab semua bahasa Arab dan dia baca betul tapi pengamalannya hanya seberapa? Mendingan orang punya satu mushaf terjemahan dia kemudian baca mushafnya kemudian dia berlinang air mata. Mana yang lebih baik? Tanya dulu nih kenapa kamu nangis? Ya. Yeah. Eh, nangis karena takut pada Allah Syuf, karena takut pada Allah. Itikaf, ya masya Allah di masjid hijau. Semua pada masing-masing baca Quran. Semua baca Quran, dia baca terjemahan Quran. Masya Allah. Ya dia baca hasiban nasu ayat ayat raku ayat kulu amana wahum la ayuf dibaca artinya. Kemudian tiba-tiba berlinang air mata karena ingat ayat Allah ini dan ternyata terrefleksikan di kehidupannya betul kalam Allah ini. Betul, betul kalam Allah. Nangis, nangis beneran. masuk ke sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la ila ya masuk ke tujuh golongan yang akan dinaungi oleh naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti di padang masyar kenapa? ada rajulun zakarallaha khalian ada seseorang yang mengingat Allah di kesendirian eh sendiri gimana? ini banyak orang tapi dia sendiri sendiri di sini enggak mesti enggak ada orang loh ya sendiri sini nggak melazimkan harus gak ada orang nggak kadang-kadang orang banyak tapi dia menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala bisa nggak mungkin mungkin dia ikhlas betul-betul walaupun banyak orang dan dia mengingat Allah kemudian matanya berlinang eh, eh bukan air matanya berlinang matanya tetap ya air matanya berlinang karena mengingat, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya seseorang di busway ya pergi kerja ya Wah, wow, apa ngapa ngapa ini kira-kira? Ya, ya diri, ya. Wow, udah kayak pepes tuh diri semua ya. Pada diri bis bas-nya kemudian apa ngerem mendadak. Waduh, wow, pada ini ya. Kemudian nangis, wow, nangis ya. karena keinjak kakinya ya. Enggak ada ibadahnya kan? Enggak ada ibadahnya. Tapi kalau misalnya dia kemudian sambil mendengarkan apa kajian atau ayat Allah, kemudian berlinang air mata. Ini sampai tetes air matanya, jenggotnya sampai basah bertetes sampai orang yang duduk di depannya itu kemudian mau, wah <tuk> orang ha? dia nggak sampai nggak sadar sampai saking apa dekatnya kepada Allah nah ini ini termasuk insya Allah kalau nggak ria ya kalau yang betul-betul jujur tulus ini masuk insya Allah ya ini orang mengamalkan ilmu ya asalitha setelah mengamalkan ya berusaha ada Ad waktu ilaih mendakwahi ada waktu apa sih menyeru menyeru ila ilaih ilaih ini apa ilal ilmi yu'malu bih menyeru kepada ilmu ilaihi ilal ilmi kalau kita sering ilai, ilaihi ilal ilmi atau bisa juga ilallah ala di sini ilaihi berdakwah mendakwahkan atau menyerukannya menyerukan kepada apa maksudnya kepada ilmu yang antum pelajari ya antum dakwahi orang tetapi tentu dengan skala tertentu Masing-masing antum lebih tahu kapasitasnya. Kalau belum punya ilmu mapan, jangan ngajak orang debat. Ya. Atau kalau cuma bisa dalam lingkup keluarga, cukup di keluarga saja. Enggak bisa keluarga besar, keluarga sendiri. Tuh istri anak tuh dakwahi. Tahu sholat berjamaah itu wajib, ajak anak untuk sholat berjamaah. Nah, gitu kan? Ini dakwah. Dakwah itu enggak mesti harus pakai ini atau pakai baju koko atau jadi ustad dulu, jadi dai dulu atau masuk tv dulu. Enggak harus, enggak harus. Karena nggak masuk masuk insya Allah TV. Tapi di sini yang penting apa? Dakwah dengan skala yang antum punya. Kalau antum punya sahabat, ya dakwahi sahabat. Kalau bisanya cuma itu, ya udah. Enggak harus antum dakwahi kampus antum semuanya atau satu grup WhatsApp harus dapat hidayah semuanya kalau enggak saya gagal. Enggak. Dan gagal insya Allah kok kayak gitu tujuannya. Karena hidayah milik Allah enggak bisa kita enggak bisa kita patuk hidayah itu harus dengan tangan kita. Mungkin di antara antum ini ada yang enggak terima dengan dakwah ini, bisa jadi dan ya lah mau gimana lagi kan wa ma'alika illal balagh udah cukup kamu cuma menyampaikan saja urusan kemudian dia enggak mau ikutan ya udahlah serahkan kepada Allah yang penting kita dakwah ya aja e gitu kan ar-rabi'ah as-sabru 'alal adafi sabar terhadap apa adza gangguan apa di sini terjemahnya? ya gangguan di dalamnya di dalam apa baik di dalam nutut ilmu baik di dalam beramal baik di dalam dakwah Karena gangguan itu tidak hanya di masalah dakwah saja. Nuntut ilmu pun gangguan. Iya. Buktinya ya, kalau misalnya ada orang ya nanya ke anak, "Ustaz, ada saudara anak susah tidur." Ya anak suruh, "Ya udah ke majelis ilmu lah kalau gitu." Iya, insya Allah cepat tidurnya. Ah itu gangguan itu. Iya. iya. Karena tenang, sejuk, berasa masih hijau, Masya Allah. Nah tidur, gangguan itu berat itu as ala al fi ilm Sabar Sabar terhadap gangguan oh, uh, Langsung wudhu ya. Izin wudhu Masuk lagi Diganggu lagi sama syaitan Supaya tidur-tidur Kau pelajaran akidah kayak gitu Coba kau pelajaran fikih Enggak tidur saya Nah gitu kan Nah yang seperti ini gangguan Sabar Sabarnya bukan sabar Alhamdulillah ngantuk Disabarin ajalah tidur Nah ini enggak sabar Sabar sampai mata itu uh, Sampai kemudian minta Musa, Ustaz tunjuk saya dong, Ustaz, tegur saya supaya setannya saya hilang. Ah, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang udah ngantuk, angkat tangan, Ustaz tegur saya, saya, tanya biar hilang. Ya, itu insya Allah setannya hilang. Kadang-kadang kalau ditegur langsung Musa nyitain, eh hey, jangan tidur. Nanti husnul khotimah lo. Ah, gitu langsung. Oh, waduh, jangan dulu Ustaz, gitu kan. Ya Alhamdulillah kalau husnul khotimah sih, tapi jangan sekarang. gitu. Makanya kalau sebelum tidur di Masjid Salim, usahakan baca ayat kursi dulu baca doa sebelum tidur ya biar nanti kalau nggak bangun-bangun kan alhamdulillah gitu kan tahu jentrungan di kemarin insyaallah sabar dalam tutut ilmu tuh pak kemudian sabar dalam beramal ya beramal juga wah masya Allah bermujahadah juga itu salat pun membutuhkan apa sabar ya kan makanya sebelumnya wasdainu bis sabri was salah minta tolonglah dengan bersabar dan salat didahulukan sabar karena salat pun membutuhkan sabar orang yang mau kesini tuh butuh sabar dia Iya, dengar azan lagi enak-enak di dunia. Wah, langsung kemudian tinggalkan dunia. Sabar padahal hati tuh aduh pengen lagi hitung-hitung hitung duit itu. Sabar dia jalan ke sini. Sabar. Naik motor kemari. Sabar. Kemudian ke atas sabar tarawih panjang sabar. Iya, gitu. Kajian sampai jam 12. Sabar ya. Sabar gak kira-kira? Jangan, jangan sampai jam 12 ya. Anak itu dari sore kajian, jadi jangan Eh, anak juga iya sabar di soal sabar juga. Ya kemudian yang ketiga ada waktu ilai mendakwahkan kepadanya sabar dalam berdakwah kepada Allah dakwah kepada ilmu tersebut lihat di sini ada waktu ilaihi bukan ada waktu ilah nafsi bukan kalau misalnya kita dakwah supaya orang melihat kita ini salah salah tapi dakwahlah supaya orang ke ilmu tersebut ini baru ikhlas dakwah supaya Allah supaya orang menuju ke Allah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang benar dakwah ini. Kalau dakwah menuju ke diri sendiri atau menuju ke mungkin organisasinya atau mungkin ke kelompoknya yaitu kumpulan dia, grup dia, ini enggak benar ini. Dakwah itu yang penting murnikan dakwah itu lillahi taala, ila Allah, ila al-ilm, khalas. Urusan hasilnya nanti itu serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali yang beriman wa amilus solihat, beramal saleh. lihat di sini. Amanu itu beriman dan iman membutuhkan ilmu, Makanya urutan pertama al ilm. Ya, al ilm. Wa amilus amalan. Urutan kedua, wa tawasau bil haqqi tawasi di sini saling mendakwahi saling mengajak saling menyeru tapi yang diseru apa ilaihi yaitu ilal ilm kepada kebenaran yang diseru bukan kepada diri sendiri atau pandangan pribadi ya wa bis sabr dan saling mewasiat dalam dengan kesabaran ya coba sini yang keempat as sabr sabar qala syafi'i rahimahullahu taala berkata al imam syafi'i rahimahullahu "Lau ma anzalallahu hujatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Sekiranya ya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, maka itu sudah mencukupi mereka. Ini kalimat ya secara makna dari Imam Syafi'i bukan dengan teks Persis. Dan ini merupakan mubalaghah, ya hiperbola dari beliau karena mengakui keagungan surat ini yaitu mencukupi dari segi globalnya saja, bukan dari segi terperinci tentu nggak cukup. Ya, tapi dari segi global bahwa saya tujuan hidup kita ya seperti ini. Ilmu, amal, dakwah dan sabar kholas apalagi coba? Ya hidup gitu aja. Tapi ya ringka, rinciannya tentu ada lagi nanti ya. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bab berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berlaku atau berbuat. Ya, kalau sekarang kan banyak dari kita ngomong dulu, baru nyesel nanti, ya gitu. Baru pas habis ngomong salah, baru di situ nyaho, ya. Baru oh iya saya ternyata nggak nggak ngerti, makanya saya ngomong dulu. Baru kemudian ditegur sama orang ini salah untuk ngomongnya, baru kemudian insaf. Tapi ada orang ngomong dulu, hajar dulu, ternyata salah. Ah udah terlanjur lah, tetap aja terus dia tetap aa gitu padahal salah gitu kan kemudian juga sebelum beramal sebelum perbuatan ilmu dulu ya, ya kita kita banyak tuh kasus-kasus kita itu berbuat dulu baru nanti ketahuan kalau ini salah tapi bagaimanapun Allah ghafur rahim ya semua dari kita pasti pernah melakukan hal seperti ini bicara dulu eh ternyata salah berbuat dulu eh ternyata salah ya kan Maka semoga Allah Ta'ala maafkan kita Tapi kita harus insaf Kalau ada kebenaran kita ikuti gitu. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil untuk apa? Dalil bahawa saya ilmu itu sebelum bicara dan sebelum berbuat ya. Dalilnya di surat Muhammad Fa'alam annahu la ilaha illallah Wa astaghfir li dhambik Fa'alam fa maka I'lam Ilmuilah Ilmu dulu Bahwasanya apa? La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah al Berarti al-ilmu. Qawla al qawli Wastaghfir li dhambika. Dan istighfarlah. Mintalah ampun atas dosamu. Istighfar qawl juga. Tapi dia juga amal. Istighfar itu qawl juga. Tapi dia juga amal. Iya kan? Berzikir itu amal kan? Amal. Makanya al-ilmu qabla wal amal. Ini dalilnya ya, sahih. Dan beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Hah? Beliau Beliau siapa beliau di sini? Enggak, di sini maksudnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di sini alam. Ya di sini terjemahannya baiknya dia yaitu Allah. Karena beliau itu ungkapan hormat untuk manusia biasanya ya maka kata syekhul Islam Fabada'a yaitu Allah memulai dengan ilmu dulu di sini faglam bil ilmi qabla al qauli la ilaha illallah wal amal wa li dzambika. Taib siapa yang membaca terjemahannya selain antum terjemahan aja anda baca arabiknya karena kalau misalnya antum baca arabiknya juga ini nggak khatam khatam syekh ya selain antum yang baca terjemahannya silakan ya anda bacain arabiknya dulu ya. Kemudian, Taib yang nanti mau ada pertanyaan di kertas. Ikhwan, akhwat, ya. Kalau akhwat ada pertanyaan, titipin ke panitia atau bagaimana caranya dan tandai akhwat gitu atau dengan inisial atau dengan nama kunyah misalnya ummu ummu waladihi misalnya gitu kan. Nah, nanti kemudian insyaallah ada ada hadiahnya untuk dua penanya bukan yang terbaik yang penting dua penanya nanti terpilih insya Allah ya ada baca arabiknya dan nanya jangan jauh-jauh ya berkaitan dengan ini Ternyata nanya politik karena nggak mau nggak mau jawab ya misalnya Ustaz antum di partai apa apaan nggak ada itu <tuh>. ya baik I'lam rahimakallah <tuh>. annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masail wal 'amalu bihin الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه وأخذ وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاعه أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul muflihun Baik, sampai situ Ah, Baca terjemahan Syekh Ayo Fadol Antum bisa bahasa Indonesia kan Ayo Antum tunjuk orang lain Dan orang lain jadi fardu'ain Buat dia baca Yang ditunjuk Ayo Jangan jauh-jauh Jangan yang belakang itu gak sampai nanti ini ya Gak yang depan-depan ini aja gak apa-apa Ayo Fadol baca Gak usah senyum Baca Langsung baca aja Ayo Fadol semoga Allah merahmatimu bahwa setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga masalah berikut ini dan mengamalkannya yaitu pertama bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita serta tidak membiarkan membiarkan kita sia-sia bahkan Dia telah mengutus Rasul kepada kita. Barang siapa yang artinya maka ia masuk surga dan barang siapa yang mendurhakainya maka ia masuk neraka dan inilah adalah firman Allah Taala yang maknanya langsung terjemahan yang mana katakan yang yang, makna, yang maknanya sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian hai orang-orang kafir -orang. Mekah seorang rasul maka menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami dahulu telah mengutus seseorang rasul kepada Fir'aun Maka Fir'aun mendukangkai Rasul itu Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat Taib, sampai situ dulu Taib I'lam ketahuilah semoga Allah merahmatimu Lagi-lagi kita didoakan sama beliau Rahimahullah Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah Wajib atas setiap muslim dan muslimah Ta'allumu thalafi hadihil masail Mempelajari tiga masalah ini Wal'amalu bihin Dan mengamalkannya Al-ula anna allaha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Emang itu perlu dipelajari gak? Perlu Maksudnya dipelajari apa? Dipelajari Dipelajari diambil ibrah Supaya kita bertawahid Bukankah dalam Al-Quran Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan Emang itu sia-sia? Enggak Supaya kita mengambil ibrah Ketika iman kita turun Karena maksiat bertaubatlah dan ambil ibrah dari ayat kauniyah yaitu ayat semesta alam segala keterjadian pasti beribrah hatta daun-daun yang berjatuhan antum bisa mengambil ibrah itu ada penciptanya daun-daun yang bolong disebabkan apa uh, dalam surat al-fil faj'alahum ka'asfim ma'kul maka Allah jadikan mereka tentara abrahah itu ibarat apa daun yang dimelahap oleh ulat-ulat Antum lihat gimana bolong-bolong, ya kan? Suf antum kok melihat daun-daun itu antum teringat dengan ayat Allah. Melihat di ayat kauniyah daun-daun ini, antum mengingat ayat syariah di surat Al Fil. Masya Allah. Coba kayak gitu. Antum melihat pemandangan. Suf lihat di sini. Orang banyak kan melihat pemandangan. Bu gila. Bu, keren tuh keren tuh. Cakep tuh. Ya. Apa coba? Kenapa enggak masya Allah? Kenapa enggak masya Allah? Masya Allah, alhamdulillah, anak menikmati peran ini. kenapa enggak tertutur kalimat-kalimat yang positif tentang agama kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa malah, buh-bujuk, apaan tuh? Ih, cakep banget itu nih, baru nih dahsyat nih, apa kayak gini nih? Ya, anda sampai, anda juga taraweh di salah satu uh, stasiun televisi, ya, ya, kemudian ada kultumnya, ya, kultum kan kuliah terserah antum, ya, terserah saya mau ngomong apa, kan? Maka kemudian itu di, di, program TV tersebut ada program tentang alam, tentang edukasi, tentang mancing, apa. Anda bilang di situ, Anda kasih saran buat teman-teman kru dan juga para produser ya. Supaya ini coba ya presentatornya itu, hostnya itu coba ya agak digembleng dikit menuju agama Allah. Itu semua orang tuh pengen di alam terbuka, dapat kenikmatan, melihat ini, melihat itu. Saya lihat itu kok apa, wah buh, mantap gitu, apa kayak gitu dapat ikan strike 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 buh mantap ini baru kenapa kenapa dia tidak mengingat penciptanya coba kasih masukan ke dia ingat Allah itu agama apa sih KTP-nya bilang masya Allah gitu dong supaya apa maju kita ini gitu Allah bilang gitu Alhamdulillah nggak diapain habis itu keluar selamat Alhamdulillah tapi di sini apa masukkannya Allah yang merizkikan kita, Allah yang menciptakan kita. Coba itu pada orang-orang, pada ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika melihat hal-hal ini, kebanyakan cuman apa malah ngomong jorok kadang-kadang, ya nggak perlu diturunkan di sini ngomong jorok ya. Itu seperti itu apa, ya? Maka kita perlu tahu dan hal ini perlu dipelajari, nggak bisa diremehkan, ya kan? Wallamiatrukna hamala dan Allah Taala tidak meninggalkan kita begitu saja, membiarkan sia-sia. Udah, dang hidup saja sanda. di dunia terserah mau ngapain enggak ya enggak ada aturannya melainkan bal arsala ilaina rasula mengutus kepada kita seorang rasul faman ata'ahu dakhala aljannah wa man asahu dakhala nar. ya sebagaimana kata nabi SAW alaihi kullu ummati dakhala jannah illa abah, semuanya itu masuk surga kecuali yang nolak Loh, faman ya ba ya rasulullah siapa yang nolak masuk surga ya rasulullah man ata'ani al jannah wa man asani faqad aba siapa yang taat kepadaku masuk surga siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia menolak masuk surga ya begitu wa dalil dalilnya adalah perkataan Allah inna arsalna ilaikum rasula kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai apa syahidan alaikum yaitu sebagai saksi nanti untuk kalian ya ini rinciannya juga banyak ini, tapi kita tidak perlu merinci di sini. Kama arsalna ila Firauna rasulah sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul, Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian fa'asa Firaun rasulah ditolak. Ya, maka orang-orang sekarang yang menolak sunnah Nabi s.a.w itu maksiat itu dia, bermaksiat, membangkang kepada Rasulullah sallallahu Ya, ini Firaun tidak mau ikut dengan rasulnya fa akhaznahu akhdhaw maka kemudian kami siksa dia dengan siksaan yang berat ya yeah. baik. ikra lanjutannya dibaca tolong <tuh> kedua bahwasanya Allah tidak hidup jika beribadah kepadanya ha huh? jika dalam beribadah kepadanya yeah. dia dibersebutkan dengan sesuatu apapun daya manakala yang tercepat atau makhluk yang diutus. Ya, lanjut. Dalilnya adalah firman Allah Taala yang maknanya Dan sesungguhnya <tuh> itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping atau menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 14. Baik. Yang kedua, setelah kita tahu Allah memberi rezeki, Allah taala menciptakan memberi rezeki dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja sia-sia, enggak ada aturan kayak binatang gitu. Kita tahu ada Rasul, kita tahu dengan mengikuti Rasul itu kita akan masuk surga dan kalau kita tidak ikut Rasul kita bakal celaka. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak ridho kalau misalnya ada kesyirikan. La yardha an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatih tidak ridho ada orang menyekutukan Allah dari urusan dalam urusan ibadah. La malakun mukarrab wala nabiun mursal. Entah menyembah malaikat ke atau menyembah nabi, Allah enggak ridho, ya. Yaitu minta kepada malaikat. Padahal malaikat enggak nawarin, beda ketika Nabi SAW setelah pulang dari Taif, ya kan? Kemudian beliau melihat di atas kok ada awan, ternyata malaikat Jibril. Kemudian ditemani dengan uh, malaikat penunggu gunung, ya, dengan izin Allah. Ya. Ditawarin, mau apa ya Muhammad? Mau dihancurkan aja itu Mekah atau gimana? Enggak Rasulullah kemudian enggak enggak minta itu. Itu dan Rasulullah ditawarkan juga minta. Lah kalau manusia minta sama malaikat gimana caranya? Antum tahu enggak caranya? Dan malaikat apa yang dita, diminta? Ayo, Rokib Atid Rokib Atid tugasnya catat Bukan jawab doa Malaikat Mikail Itu ada tugas sendiri Malaikat Munkar Nakir Yang dikubur Daripada minta-minta kayak gitu Mendingan cepat mati aja ntar ketemu insya Allah Ya kan Itu semua malaikat gak ada urusan Dengan doa kita maksudnya Mereka mungkin mengamini Hanya mengamini Bukan untuk dimintakan tawasul kepada mereka, ya nabi juga gitu. Nabi yang sudah wafat, atau nabi yang belum wafat, namun gaib siapa? Nabi Isa, AS. Seandainya boleh bertawasul gitu, orang Protestan pun bisa itu. Tanya orang Protestan, Protestan bukan Katolik, udah jelas kalau Katolik menganggap Tuhan-nya benar ya. Kalau, kalau Protestan, mereka tetap bertawasul kepada Jesus Christ, versi mereka. Ya. Tawasul minta wahai ya, Jesus atau Isa. Tawasul minta sama Isa sebelum minta sama Allah. Disebutkan juga nama Isa. Tapi bagi mereka itu tauhid. Kami agama monotheism. Kami hanya menyatukan Allah Taala satu saja. Tapi apa? Tawasul juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Kan dia masih hidup. Iya betul masih hidup. Tapi lihat coba. Ada enggak sekarang? Enggak ada. Antum sekarang coba minta sama keluarga antum di rumah. Ada kan istri antum di rumah yang punya atau ibu antum di rumah. Ya, atau saudara antum di rumah. Sekarang ngomong. Ayo. Minta sama ibu antum. Bu, habis pulsa misalnya. Mama minta pulsa misalnya. Ya kan? Coba. Dengar nggak kira-kira? Nggak dengar, pada masih hidup. Karena nggak ada koneksi. Coba kalau ada koneksi dengar bisa, tapi kalau nggak ada koneksi, Ma, saya kelaparan nih, tolong cariin, berikan saya makan. Maunya di rumah, dengar gak kira-kira? Gak dengar lagi nonton TV, gak dengar, gak dengar. Kalau ada yang ngomong kayak gitu di sini, gila dia berarti. Begitu juga dengan orang yang meminta kepada yang gaib selain Allah. Ya, hatta ngomongnya saya minta sama malaikat, hatang ngomongnya saya minta sama nabi, saya minta sama wali, saya minta sama ini, saya minta enggak. Enggak masuk logika, ya. Begitu. <coughs> Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa al masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguh masjid-masjid itu adalah kemuliaan Allah. Ini menunjukkan al-masajid. Ini ada beragam penafsiran al-masajid di sini. Ada yang mengatakan al-masajid itu adalah anggota-anggota tubuh yang bersujud, ya kan? Yang tujuh kata Rasulullah SAW Ini semua tulang ini milik Allah ya kan? Atau bisa ditafsirkan Sebagian orang menafsirkan masjid di sini yaitu makanus sujud yaitu ard bumi ini adalah makanus sujud kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, li al ardu masjidah wa tahura dibuat untukku bumi ini sebagai tempat sujud dan suci menyucikan Ah, ha, itu bisa ditafsirkan itu karena bumi ini milik Allah atau bisa dimaknai al masjid 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 ya masjid atas di musallah gitu kan masjid itu milik Allah berarti wakaf ya gitu kan bisa dimaknai gitu Taib, istamir. Lanjut, Syekh. Fadl Ketiga, barang siapa yang mentaati Rasul dan mentahuinkan Allah, ia tidak boleh mencintai siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia kerabat yang paling dekat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang maknanya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang darinya dan dimasukkannya mereka ke dalam juga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Taib Ahsan. Jazakallah khair. Antum apa yang antum inginkan selama ini, Syekh? Antum pengen pengen apa? Pengen masuk surga. Antum namanya siapa, Syekh? Oji, masyaAllah, Kang Oji ya, yang biasa di radio bukan? Beda. <tuk> semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Kang Oji masuk surga tanpa hisap, insyaAllah Ya. Dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahlul jannah. Allahumma Amin. Tiga, barang siapa yang taat pada Rasul dan bertawahid pada Allah. Ini yaitu tawahid dan sunnah. Tawahid dan sunnah. ia tidak boleh mencintai siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya orang-orang kafir meskipun ia kerawat yang paling dekat saya perhatikan di sini mencintai di sini dalam artian apa gak boleh mencintai yaitu berbualak dengannya kita membela dia karena kekufuran dia nggak boleh nggak boleh tetapi kalau misalnya kerabat ini adalah orang yang memang kerabat dan kita maksud cintanya kita di sini adalah kita pengen dia dapat hidayah maka nggak apa-apa. Atau cinta di sini adalah karena dia ibu saya atau ayah saya maka saya tetap berbakti maka itu memang harus dianjurkan. Sebagaimana di surat Luqman. Ya. Wa ala ilmun Kalau masalah dia orang tua kita tersebut pengen supaya kita berbuat syirik maka jangan taati. Tapi wasahibuhuma fi dunya ma'rufa adapun dalam urusan di dunia biasa pergaulan tetap kita bermusyawarah dengan baik berbakti tetap enggak apa-apa ya tetap tidak apa-apa tapi bukan dalam artian kita mencintai kekufurannya atau kekafirannya enggak melainkan kita membenci kekafirannya dan kita menyeru dakwahi mereka menuju Islam sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dulu ibunya kafir kafirah tapi tetap Abu Hurairah berbakti kepada ibunya. Ibunya bukan kafir semata melainkan mencaci Rasulullah SAW. Orang yang paling benci dan lisannya itu tajam kepada Rasulullah atau tentang Rasulullah SAW. Sampai Abu Hurairah nangis-nangis ke Rasulullah SAW. Saking kejinya lisan ibunya kepada Rasulullah SAW tentang Rasulullah SAW. Ya. Tapi tetap berbakti. Ini bukan dalam artian cinta akan kekufurnya bukan. Tapi memang diperintahkan oleh Allah untuk tetap berbakti. Ya. Maka kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Hatta dia itu bapak ibunya Atau dia anak-anaknya Atau saudara-saudaranya, keluarga mereka ya enggak mencintai mereka Itulah mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka Dengan pertolongan dari darinya Dan akan masuk ke dalam surga Dan seterusnya dari terjemahan ayat Ya, Taib. ada pertanyaan nih, Kuan? سننتقل قليلا سنقرأ قليلا اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا فإذا قيل لك طيب لا تشكر سمسيته تشكر سمسيته Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Karena ketaatan ini butuh bimbingan dari Allah. Ya, seseorang nggak bisa taat kecuali Allah memberi taufik padanya. Ya. Apa yang perlu kita ketahui? Ya. Kalau ada soal segera. Ya. ya akhwat, kalau ada soal segera titipkan dan tolong tulis tanda-tanda keakhwatan dia. Ya. Bahwa Hanifiyah agama yang lurus dan terbebas dari kemusyrikan itu milah Ibrahim Agama Nabi Ibrahim AS Yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata Dengan memurnikan ketaatan atau ikhlas kepada Allah Kalau kita lihat Para Nabi semua mengajarkan tauhid, Mengajarkan agar memurnikan ibadah Agar ikhlas Karena dakwah itu proyek besar Ada orang-orang yang tidak ikhlas Dan ada orang-orang dakwah demi hizbnya masing-masing atau demi kantungnya masing-masing. atau demi kepentingan nafsunya atau demi makanan atau demi kemapanan keluarga semata. Tapi dakwah yang benar adalah dakwah yang bebas dari kesyirikan. Be dakwah yang menuju sunnah. Dan itu pun tetap diuji. Baik diuji dari segi keikhlasan atau diuji dari segi istiqamah, konsistensi, ya. Milla Ibrahim mengajarkan kita apa? Beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ketaatan ikhlas hanya kepada Allah. Terhadap yang demikian itulah Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk tujuan tersebut. Jadi dakwah itu ada tujuannya, goalnya apa? Tauhid, goalnya, tujuannya. Kalau tujuannya kekuasaan, ini enggak, enggak, ini enggak. Bukan, bukan dakwah tauhid ini. Ini dakwah kekuasaan. Baik itu dakwah tauhid tujuannya untuk menjadikan hamba-hamba Allah kembali kepada asalnya Islam, yaitu bertauhid dan mengikuti wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengikuti mengcopy paste memkopas ya bagaimana pemahaman salaf kita. Ah gitu. Begitu. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepada aku. Dan inilah Rasulullah SAW mendakwahkan untuk hal seperti ini, tauhid. Makanya dulu Rasulullah SAW itu dicintai oleh seluruh masyarakat. Ya enggak? Dicintai. Kapan Rasulullah dibenci? Ketika dakwah tauhid baru dibenci. Ya, baru mulai itu. Dulunya dicintai, semua manusia suka sama beliau. Tapi ketika mulai dakwah tauhid baru mulai dibenci. Dan wajar kalau seseorang dakwah tauhid dibenci, wajar. Bukan berarti dia menjadi rasul, bukan. Tapi memang begitulah tracknya Kalau mau dicintai ya jangan dakwah tauhid. Dawah sesuai selera masyarakat, maka insyaallah dicintai oleh awam dan di, tidak disukai oleh orang-orang yang mengetahui bahawa ini salah. Ya. Makna yabudun supaya mereka beribadah aku adalah yuwahidun supaya mereka mengasaskan Allah. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Maka kita sasarannya ke perintah yang paling agung dulu baru kemudian nanti furuhnya cabang-cabangnya, yaitu mengasaskan Allah dalam ibadah. Sedangkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah. Di samping menyembahnya, dalilnya adalah firman Allah Taala, Wa bihi ah. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Taib, insya Allah kita akan mulai besok hari malam, insya Allah halaman delapan tentang usul tsalatsah atau tsalatsatul usul. Ya, kita cukup sampai sini untuk materinya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Kira-kira tujuh pertemuan cukup ya insyaAllah ya. Mau kalau nggak cukup nanti ada ada masanya kita ngebut ikhwan. Ya. Taib, ada pertanyaan? Dari ikhwan semua pertanyaan? Akhwat kalau ada silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya Sholat Sedangkan di dalamnya terdapat kuburan Dan batasan-batasan yang bagaimana Kita diperbolehkan untuk sholat Kalau terdapat kuburan atau makamnya Ini kembali ke Madhab masing-masing ulama ya. Kalau misalnya memang Masjid itu di dalam masjid itu Ada kuburan Maka kita tidak sholat di situ. Cuma batasan di dalam ini apa? Kadang-kadang kita lihat masjid itu, kuburan itu enggak di dalam aula masjidnya. Tapi di balik tembok misalnya. Atau di halaman misalnya. Nah ini bagaimana kita memahaminya dulu di sini. Karena ada sebagian ulama memahami area area apa namanya? Parkir itu sebagai masjid juga. Dan itu salah satu pandangan ulama. Di sini kita lihat di pandangan apa batasan mana yang disebut masjid dan mana yang bukan masjid. Gitu ya. Di situ dulu nanti baru dari situ kita mengetahui khilafiyah dalam masalah ini tentang kuburannya. Satu, pandangan pertama dari ulama bahwasanya masjid adalah seluruh area yang diwakafkan. Ya, wakaf di sini baik wakaf untuk aula masjidnya atau seluruh untuk masalah masjid lah. Maka ini semua masuk ke masjid. Ya, begitu. Yang mengikuti pendapat ini maka otomatis adalah kalau kuburnya ada di pekarangan dan itu masuk ke tanah wakaf masjid maka ini termasuk di dalam masjid. Ya, Taib. Yang kedua, pandangan kedua, bahwasanya yang termasuk area masjid adalah apa yang terbaikkan dari wakaf untuk khusus masjid. Kadang ownernya, owner asalnya wakif itu bilang area ini atau gedung ini atau lantai ini untuk masjid. Adapun bagian sini untuk parkir, bukan murni masjid. Ya, begitu ya. Maka kholas yang terwakafkan maka itulah ya batasan tanah itu. Maka kalau di dalamnya ada kuburan maka itu nggak boleh sholat di situ. Hatta kuburnya di balik tembok, balik tembok di sini termasuk wakaf misalnya. Faham nggak? Kalau nggak faham ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting saya, saya, terusin aja ya. gitu kan? Tinjauan ketiga ini tinjauan maliki ya. Tinjauan ketiga ini, wallahualam, anda sekarang lebih condong ke sini, yang ketiga yang namanya masjid adalah maksudnya hukum paten masjid itu yaitu tempat yang bersekat apa bertembok. Nah ini masjid nih. Dalam ini masjid aulanya. Adapun balik ini itu asalnya bukan masjid. Walaupun diwakafkan memang betul, tapi masjid ini masjid. Makanya kata Nabi SAW, kalau misal kalian masuk masjid, dukulul masjid, apa batasan masuk masjid? Apa batasannya? Pagar? Hah? Apa batasannya? Teras? Misal ini kan ada pagar tuh pasti Antum masuk lewat situ kan rata-rata kan enggak enggak manjat tembok, antum masuk lewat situ. Ya kan? Antum masuk lewat situ kira-kira masuk lewat naik motor, naik motor atau jalan kaki. Itu kira-kira pas ngelangkahin kaki kanan, antum baca apa? Bismillahumma amu ahya atau apa? Allahumma fathli obarom hadik. Kan ada sunnahnya kan masuk masjid pakai itu. Nah sekarang anda coba, anda terapkannya gimana? Hmm. Pas masuk pintu apa? Pas masuk gerbang? Masuk pintu. Maka terpas sebenarnya anda menganggap ya masjid ya bagian sini, aulanya, ya kan? Gitu. Ya keluar dengan kaki kiri, ya kan? Di mana keluarnya? Di sini pintu atau di Pagar, nah, gitu kan, maka secara romantis sebenarnya kita asalnya menganggap seperti itu dan itu sekarang Anda memandang seperti itu. Nah, maka kalau ada di dalam, maka itu masuk di dalam kuburannya. Bagaimana kalau misalnya ada di luar, luar-luar tembok, ada kuburan kuburan orang ya bukan kuburan kucing itu nggak apa-apa kuburan kucing nggak masalah itu mah. Kuburan orang wali ya. wali santri ya. Eh, <laughs> ya, gimana hukumnya tuh? Apakah itu masuk masjid atau enggak? Nah, ini khilafiyah makanya jadi khilafiyah makanya. Ada yang mengatakan karena itu di luar batasan masjid maka itu walaupun wakaf. Tapi itu ya enggak masalah karena udah dihalangi tembok. Ada yang mengatakan harus ada pagar lagi. Baru di balik pagar itu ini masalah khilaf, khilafiah ya kalau di luar. Kalau di dalam jelas ya. Dalam jelas. Masih jauh ada kuburan di sini. Orang, kuburan orang. Kuburan mantan DKM misalnya. Misal ya. Nah, itu jelas ya. Tapi kalau anda pribadi hatta di pekarangan bagi anak masuk. Dia memang bukan area utuh masjid seperti ini, tapi masuk hukumnya hukum masjid walaupun bukan masjid. Tapi masuknya masuk ke hukum masjid. Maka kalau anak pribadi ya, antum kalau bisa tanya dengan aset itu lain, enggak masalah kalau misalnya khilaf. Tapi anda pribadi enggak bakal anda mau sholat di masjid yang walaupun pekarangannya ada kuburan, enggak bakal. Kelihatan ada kuburan aja, udah cari. Iya, anda cari tempat lain. Iya, begitu kalau anak pribadi, ya begitu ya. Wallahu tapi kalau antum merasa ada khilaf, ustadz lain mungkin berbicara lain dan menurut antum itu lebih tepat, maka silahkan antum pakai dengan ustadz yang tentu lebih baik daripada ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Lihat, kertas kecil ya. Ini lima baris nih. Tujuh baris. Bagaimana mengkompromikan? antara cinta Allah dan Rasulullah dengan keluarga. Ketika keutamaan 10 malam terakhir, namun kita kasihan meninggalkan keluarga untuk etikaf. Oh gitu. Gimana ya? Ini laki atau perempuan yang nanya nih? Laki lah ya masa perempuan. Nah ini sini bagaimana mengintegrasikan cinta Allah dan Rasulullah dengan keluarga? Ya, Uh, ada hadis Nabi dulu. Uh, kata Nabi saw. Khairukum khairukum di ahlihi. Wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarganya. Dan aku adalah sebaik-baik terhadap keluargaku. Jadi Rasulullah telah menunaikan kebaikan untuk keluarganya. Dan antum tahu berapa istri Rasulullah lebih dari satu? Banyak banget istri Rasulullah. Beliau etikaf enggak? Eh, etikaf. Gimana? Apakah berarti beliau enggak cinta sama keluarganya? Tetap cinta. Ya enggak? Maka untuk itikaf bisa enggak mengkompromikan bisa. Ya itu antum minta minta sama istri ya ngomong sebelum itikaf terus deketin dan paling vital dikasih duit. Nah, modal berapa? 5 juta nih buat sampai lebaran. Wah, wow, seneng banget itu. Iya, itu full gaji itu. Ke sini enggak pakai gaji, udah enggak ada duit sini, mumpung makan kan. Nah, misalnya. Seneng kan? Seneng. Wah ada duit buat beli baju, buat beli sepatu, buat ini dah, dah biarkan bapak sendiri nanti, insya Allah ke masjid. Nanti bapak kembali lagi, insya Allah pada waktu yang Allah tentukan, masya Allah. Iya, yeah. iya yeah, tahunya kembali balik-balik, ya, udah nikah lagi ya, masya Allah. Iya. Yeah. Nah ya jadi kalau masalah kasihan dilihat keluarganya ini, apakah sangat membutuhkan darurat atau cuman kebutuhan biasa sebagaimana normalnya daily life. Kalau sangat darurat, maka dia harus kembali ke keluarganya untuk memenuhi hak keluarganya. Kalau tidak darurat, ya semua dari kita enggak semuanya, mungkin sebagian dari kita besar insyaallah kangen sama keluarga mungkin? Iya, wajar itu. Tapi apa sih 10 hari doang atau berapa hari doang atau berapa malam doang? Maka tahan kangennya itu, ya. Atau mungkin sebagian kita malah alhamdulillah, alhamdulillah bebas. Ya. Jadi ala kulihal, antum fokus aja lah baca Quran. Makna al Quran lama-lama juga, insya Allah ini fisa binillah, enggak masalah insya Allah. Enggak usah terlalu dibawa perasaan kau antum laki-laki ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar tidak sah tauhid seseorang tanpa harus ingkar kepada tauhid? Adakah dalilnya dan apakah penjelasan dari tauhid itu? Ini banyak ini penjelasan tauhidnya. Taib la ikraha uh, fid din. Faqad tabayyana rusdu minal ghaib, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam Kufur terhadap tauhid. Nah, dan Ibnu Qayyim punya penafsiran tentang tauhid dan insyaallah ada di nanti usul salatah. Kita enggak mendahului dulu, nanti ada di usul salatah. Perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang tauhid, ya begitu. Tapi memang tidak sah tauhid seseorang tanpa harus ingkar. Kalau orang bertauhid harus diantar kesahan tauhid dia ingkar kepada kekufuran dan tauhid. Nanti insya Allah kita sebutkan pada waktunya ya. Kemudian apakah munkar dan nakir itu nama seorang malaikat atau nama jenis malaikat yang mencatat amal hanya ada dua malaikat pencatat amal untuk seluruh manusia atau setiap manusia didampingi masing-masing dua malaikat toib Ini kayaknya penasaran ini beliau nih, pengen cepat-cepat. Sebenarnya kalau mau jawaban yang instan, maka matilah segera. Itu insya Allah, itu insya Allah instan dan langsung yang ngelihat. Ya, tapi kalau ini jawaban detail gini, saya belum punya dalil atau belum pernah merasakan. Ya. Apakah munkar dan nakir itu nama? Nah, sebagian ulama mengingkari. Munkar dan nakir bukanlah nama untuk malaikat tersebut. Ya, karena tidak mungkin malaikat kok dinamai munkar. Kok malaikat dinamai nakir, ya kan? Munkar kan munkar sesuatu yang diingkari. Gitu loh. Sebagian ulama menafikan itu. Ya, tapi Ulama lain kemudian menjawab, tidak ada masalah dengan pensifatan atau pelabelan malaikat ini penamaan dengan munkar dan nakir. Kenapa? Antum coba buka eh, di surat Az-Zariyat, ya. Kum, eh, surat Az-Zariyat di kisah Nabi Lut alaihissalam, ya. Bertemu dengan tamunya dari malaikat yang akan mengabarkan akan terjadi besok pagi ya bumi dibalikan ya nah kata Nabi Lut apa kalau salamun kau munkarun saya tahu enggak antum cek toh anak anak khawatirnya anda salah lafal ya kalau salah lafal ini kan Al Quran jadi berbahaya ha? ada yang udah cek belum Enggak ada yo, anak, doang, ya. Anak do anak doang yang cek. Ah, ya, qala salamun qaumun munkarun. Benar kan? Tapi bukan Nabi Lut kan? Benar kan? Nabi Ibrahim. Ha. Hal ataka hayth hal ataka Ibrahim al-mukramin. Jadi tamunya Nabi Ibrahim datang. Tamu Nabi Ibrahim ini ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya basyarna ka bi ghulamin alim. Memberitahukan akan ada lahir anak kecil ya yang alim yaitu Nabi Ishak ya kemudian idzakhulu alaihi pas masuk mereka bilang salam kata Nabi Ibrahim qala salam munkarun antum ini munkar munkar di sini apa artinya apa arti munkar nakirah majhul enggak diketahui siapa antum dan begitu pula nanti orang-orang dikubur itu malaikat ini munkar yaitu enggak Munkar bukan dalam arti mur, munkar itu maksiat bukan. Munkar di sini maknanya adalah yang diingkari. Ini siapa? Siapa? Iya. Antum pernah lihat mereka? Gak pernah. Kalau udah pernah bangkit lagi berarti antum dari kubur. Gak pernah. Makanya munkar. Nah, gitu. Jadi khilafiyah di antara ulama. Itu nama jenis malaikat yang mencatat amal? Gak. Itu malaikat ada. Malaikat tersendiri. Bukan malaikat mencatat amal. Walaupun ada yang mengatakan dari ulama, iya itu malaikat yang mencatat amal antum, itu nanti dikubur akan datang. Tapi Allah alam yang yang Sahih Allah alam adalah beda, ya beda. Hanya ada dua malaikat mencatat amal untuk seluruh manusia atau setiap manusia, didampingi masing-masing dua malaikat. Untuk yang ini, ana tidak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat. Ustaz bolehkah seorang guru atau kakak Apa nih seorang guru dalam kurung kakak Yang mana yang benar nih Atau kakak kali ya Memukul muridnya atau adiknya Karena kakak itu ingin adiknya sungguh-sungguh Dalam melafalkan ayat Quran Sedangkan adiknya seringkali salah pada huruf yang sama Usia adik tersebut di Sekitar 20 tahun Waduh <tuh> Anak kecil aja tidak layak untuk dikasih pukulan, apalagi anak 20 tahun ya antum berapa tahun sih kira-kira mau nggak antum salah baca anak pukul mau diam aja mau berarti nggak tidak 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 dengan cara seperti itu ya tidak dengan cara seperti itu ya tidak dengan cara pukul kecuali kalau cuman towel atau apa pakai lidi sedikit gitu ya tapi kok pukul bogem gitu, ya, atau gaplokin ya itu ngawur itu jangan 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 seperti itu apalagi sekarang dunia modern ya dikit dikit mukul ntar viral nanti ya kan seorang kakak memukul adiknya masya allah masuk berita iya hati hati ya karena adik itu kalau merasa tertolimi ingat nanti ke depannya ya bisa trauma atau apa untuk kalam Allah ini kan kalam Allah untuk kelembutan maka lembutlah maka semoga Allah memberikan taufik ya Kemudian, manakah yang lebih utama, memenuhi permintaan ibu untuk beli baju baru atau memberikan donasi misal untuk pembangunan masjid? Yang lebih utama adalah memenuhi permintaan ibu untuk beli baju baru. Ya, ada beberapa hadisnya dalam al-adab al-mufrad di awal-awal. Anda pikir dikaji di sini, kalau nggak salah, al-adab al-mufrad dikaji sama Ustaz Abu Samah. Maka ini lebih berhak ke beliau pertanyaannya, ya, karena membangun masjid itu sunnah. Sedangkan kalau misalnya ibu minta kita sesuatu itu menjadi fardu ain. Ya, hatta tadinya hal yang mubah menjadi fardu ain, ya. Kalau ibu yang minta menjadi fardu ain, ya. Taib. Ini yang nanya akhwat, anak kasih hadiah nih. Ya. Kalau dari tadi ikhwan nanya banyak nggak dikasih-kasih, ya. <tuh> <tuh> ya, mungkin akhwat ini cuma satu yang nanya, maka ini tolong di estafetkan ke mereka. Ah, antum kenal siapa yang nanya? Gak kenal. Eh, aku tuh di sana, bukan di sini. Jadi, tolong, tolong kesanain. Oh, Masya Allah. <laughs> ini pakai nota jualan. Masya Allah. Ini kayak, ini lihat udah kotor, kayak nemu di parkiran ini. Masya Allah. Gaya Imam Syafi'i dulu sampai pakai kulit di tulang nulis faedah. Besok-besok kan tuh bawa tulang gede tulis cat pecatannya. Tiga golongan tidak dikenakan fitnah kubur. Para Nabi sedikit syuhada. Pertanyaan, apakah syuhada itu hanya khusus bagi orang-orang yang gugur dalam perang atau ada pengertian lain? Syuhada di sini syuhada yang khusus orang yang gugur di jalan Allah di perperangan. Karena hadis yang berkaitan dengan ibar yaqotis syuf, yaitu kilatan pedang ini menunjukkan ya bukan bukan syahid yang karena mati karena sakit perut enggak ini tetap ditanya tetap ditanya ya. adapun syahid karena uh, medan perang maka ini khusus mendapatkan alhamdulillah tanpa pertanyaan dikubur kalau dia syahid betulan bukan yang enggak ikhlas bagaimana kita bisa mendapatkan suhada di zaman ini Uh, jangan pikirkan itu karena kalau sekarang antum mau jihad keluar negeri antum harus dengan perizinan dari waliul amr. Nah, sekarang tugas kita thalabul ilm, kalau mau menjadi orang yang insyaallah ya ada kali seseorang itu meniatkan pengen banget jadi syahid. Dan dia hatinya betul-betul pengin syahid di jalan Allah. Tapi memang enggak ada medan perang buat dirinya. Bisa jadi dia mati dalam keadaan tidur tapi ternilai syahid oleh Allah. Mungkin mungkin ada hadisnya dan nggak masalah dengan itu maka kalau yang mau azamkan syahid azamkan syahid di medan perang tapi nggak ada majalnya nggak ada kontesnya sekarang ya gimana caranya ya nggak ada caranya mau gimana antum mau sana Suriah, minta izin sama wali Al Amr dibolehkan berjihad di sana fadl kalau nggak dibolehkan nggak boleh iya begitu kan mau mau di mana coba antum mau ikut demo angkot Hah? Terus lempar-lemparan antum sebagai online Syahid insyaallah Konyol itu namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah, jazakallahu, jazakallahu ustad ilmunya ya, Pakai khaira dong ya. Wa Semoga kita semua bisa masuk surga Bersama Allahumma amin saya ingin bertanya, saya punya saudara kristiani, dan setiap natal saya selalu datang ke rumahnya, tetapi niat bukan untuk mengelamarnya. Eh, apa nih? Untuk menyelamatinya, ya, tetapi hanya datang sebagai saudara saja, atau bermain dan silaturahim. Apakah saya termasuk yang mencintai kekufurannya, dan bagaimana caranya agar bisa tidak membuat saudara yang Islam tidak memandang miring saya? karena tidak pernah mengucapkan Natal kepada saudara saya yang Kristian. Agak confused ini dengan pertanyaannya, tapi dia tidak usah datang ke rumah saudaranya di hari Natal. Ini lihat nih, dan setiap Natal saya selalu datang ke rumahnya. Walaupun antum nggak bilang, saya nggak niatan untuk menyelamatinya kok, tapi setiap Natal saya datang. Ini gimana ya? Kontra, ya jangan, ya jangan pas Natal datangnya itu kan hari raya hairadi mereka itu syiar agama mereka maka kalau mau datang berkunjung atau dakwah jangan pas hari itu kan nanti makan kue juga ya kan terus ngapain lagi mungkin diajak nyanyi bareng nggak mau dah malu malu eh tapi cakep juga musiknya aransemennya cakep nih Nah ini apaan kayak gini ya kan banyak kemungkaran dan nggak boleh nggak boleh datang ke rumahnya haram pas hari natal udah Kenapa? Itu syiar agama. Datang saja itu udah nggak bener. Antum coba ada dangdutan sana konser. Anu datang setiap ada dangdutan Anda datang Ustaz. Tapi Anda nggak berniat untuk saweran. Enggak, enggak. Anda nggak kayak gitu Ustaz. Anda cuma datang aja Ustaz. Oh gitu ya. Terus Antum ngapain datang? Ya lihat aja. Apa coba tuh? Kira-kira. Ya, jangan gitu ya. Begitu. Jadi kalau mau dakwahi mengunjungi ya di konteks lainnya lah, jangan di konteks itu ya. Gitu. Cukup itu yang bisa dijawab. Bismillah. Ustadz, bagaimana langkah-langkah yang benar untuk mengenal Allah? Pertama, langkah-langkah yang benar untuk mengenal Allah adalah dengan ilmu syar'i, i. mempelajari akidah yang benar, mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ya. Kedua, mengikuti Nabi SAW alaihi wasallam. Karena Nabi SAW alaihi wasallam itu adalah yang paling mengetahui tentang Rabb kita Azza wa Jalla. Maka dengan ikut beliau, kita semakin tahu tentang Allah. Dan yang ketiga, ikutilah manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu yang paling paham tentang wahyu, paling paham dalam menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau enggak ikut manhaj salaf atau ikut manhaj filsafat atau firqah-firqah menyimpang, itu makin enggak mengerti tentang Allah. Itu ya tiga hal tuh. Langkah-langkah pertama adalah apa tadi? Hmm. Ilmu syar'i. Tuntutlah ilmu syar'i. I. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin ngerti dengan Allah nanti. Yang ketiga apa tadi? Ikutilah manhaj salaf dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pergaulan itu sangat menentukan seseorang. Bukan berarti memutus ukhuwah, bukan beda. Antara kita dekat teman dekat dengan ukhuwah itu ada teman dekat teman dekat uh ya enggak sekarang sopir angkot kita nggak dekat sama mereka takut kita juga ikutan jadi sopir angkot misalnya ya tapi uh, mereka saudara kita nggak saudara kita mereka salam kita jawab kita juga ketemu bisa salam ya enggak tapi untuk urusan teman dekat eh, ini ntar dulu ya jadi beda gitu loh ya begitu kan baik cukup insyaallah ini, ini ikhwan semua nih Tadi yang hadiah buat akhwat udah, sekarang hadiah buat ikhwan. Anda pilih aja. Kecuali kalau misalnya pertanyaan tentang aib, Anda tidak. Nah. Tadi dia ada ada pertanyaan luar biasa tuh tadi apa? Baris apa namanya? Kertasnya itu kecil banget Masya Allah Bentar. Ini ini yang pakai kertas belanjaan nih ya. Ini ini, ini yang pakai kertas apa kuitansi ya, da, kenota dari sumber rezeki ya kak kak Rosid yang nemu di jalan nih kerasi. siapa yang nanya kayak gini nih ayo ngaku ah masya Allah Shayk, antum masya Allah ini nemu di jalan ya sih ini ini ada hadiah buat antum nih iya hadiah buat antum besok besok kalau perlu yang dari tong sampah aja sekalian ya Iya, itu ada debu-debunya itu, masya Allah. Tapi barokallahu fiqum, Allah kita teruskan pas jam setengah sebelas, ikhwan sekalian. Ya silakan baca Al Quran dan semoga Allah Taala terima amalan antum pada malam ini dan semoga Allah Taala limpahkan pahala buat antum-antum para kori dan para muhtakifin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.